Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Mentari Detanzil. Pasca pemilihan umum 2024, Satuan Tugas Operasi Nusantara Cooling System Polri mengunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Dalam rangka silaturahmi lintas agama, Satgas Operasi Nusantara Cooling System Polri mengunjungi Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Pol Yuyun Yudantara, beserta jajaran. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengapresiasi kinerja pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu. Ia mendukung program kepolisian dalam menjaga kedamaian pasca pemilu. Memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan Istiqlal. Sebetulnya kami menganggap ini kewajiban, tetapi dengan adanya apresiasi seperti ini, tentu kami akan lebih bersemangat lagi bahwa ternyata pemerintah dalam hal ini pihak keamanan pun juga memberikan pengakuan bahwa Istiqlal itu telah juga melakukan sesuatu yang sesuai dengan porsinya untuk menciptakan kesejukan, ketenangan warga bangsa. Saya kira itu yang sangat penting. Pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.